Johnson, a dream machine. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless. Hovoli asal Kuba, Gisel Silva angkat bicara, ungkap suara hatinya soal Megawati Hangestri di Liga Voli Korea Selatan. Bukan tanpa alasan pasalnya Megawati Hangestri menyandang beberapa kali gelar MVP dalam putaran Liga Voli Korea. Dari situlah Megatron lantas mendapatkan banyak sorotan dan perhatian, termasuk dari para rivalnya di klub lain. Tanya itu saja, Megawati Hangestri juga memiliki skill mumpuni seperti pukulan spek tajam yang kerap membuat lawan was-was. Pukulan tenang, bertenaga sekaligus mematikan kerap dilontarkan Megatron ke arah lawan. Bahkan beberapa kali spek petirnya mengenai tubuh lawan hingga terkapar. Sebagai salah satu atlet voli asal Indonesia yang berkarir di luar negeri, Megawati berhasil menunjukkan talenta luar biasa. Teknik bola voli yang mengesankan sekaligus power spek yang mematikan bahkan beberapa kali memakan korban dari para lawannya. Sebagai informasi, beberapa pemain bintang voli Korea pernah merasakan betapa keras dan tajamnya spek petir Megatron. Sementara itu, pevoli asal Kuba yang bermain untuk GS Caltech, Gisel Silva akan bicara melihat apa yang ditunjukkan Megawati Hangestri bersama Red Spark. Pemain asing tersebut memberikan pujiannya pada Megawati Hangestri. Menurutnya, dengan kedatangan banyak pemain asing baru ke Liga Voli Korea membuat tingkat persaingan di kompetisi ini semakin ketat dan menegangkan. Banyak pendatang baru di Liga Voli Korea musim ini, kebanyakan berasal dari Amerika dan juga Eropa. Tetapi saya cukup terkejut karena ada pemain yang berasal dari Asia. Mega langsung menjadi perbincangan dan saya lihat permainannya cukup bagus, ucap Gisel Silva. Gisel Silva memberikan apresiasi kepada atlet voli cantik asal Jember tersebut. Menurutnya, meski baru satu musim merasakan Liga Voli Korea, performa luar biasa Megatron bersama timnya telah mencuri perhatian banyak pemain. Atlet voli asal Jember itu juga pernah menuturkan pencapaian karirnya sebagai atlet voli saat ini telah melewati banyak tantangan dan pengorbanan. Kendati demikian, dengan bangga Mega menyatakan bahwa dirinya telah berhasil membawa nama Indonesia bersinar di kancah internasional. Megawati Hangestri kemudian dikenal sebagai atlet voli yang memiliki serangan spek yang mematikan bahkan sulit untuk diantisipasi para lawannya. Gaya bermain Megatron bahkan disebut mirip dengan mesin pencetak poin yang membuatnya menjadi salah satu atlet voli yang patut diperhitungkan, terutama di Liga Voli Korea Selatan. Sebanyak 12 pemain voli putri Indonesia disiapkan untuk menjalani pemusatan latihan jelang Prince Cup 2024. Setelah mentas di ajang AFC Challenge Cup 2024, sejumlah pevoli putri tanah air disiapkan untuk menatap turnamen selanjutnya. Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PPBBVSI, merencanakan penampilan pada kejuaraan Prince Cup 2024 yang akan dihelat di Nakhon Pathom, Thailand, 8 hingga 13 Juni mendatang. Prince Cup
Prince Cup merupakan turnamen voli yang digelar untuk pemain berusia di bawah 18 tahun dari sejumlah negara di Asia. Wakil Pembinaan dan Prestasi PBBB VSI Laundry Mas Petela menuturkan bahwa pemusatan latihan para pemain akan dimulai pekan depan. Sebagaimana diterangkan, para pemain akan dikumpulkan pada Selasa 28 Mei 2024 di Bogor, Jawa Barat. Training Center Pelatnas dilaksanakan mulai 28 Mei 2024 di Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kata Laundry. Susunan pemain tim putri Indonesia di Prince Cup didominasi oleh pemain BIN 02C, dengan 7 pemain di antaranya berasal dari tim kampion Live Volley Divisi 1 2022 itu. Ketujuh pemain itu adalah Naisa Patama Putri, Agni Sakinah Rahmi, Sabila Hilal Ramadan, Sifal Fadila, Tasma Aprilia, Sakira Ayu, dan Tina Siva Sabila Salim. PBVSI juga memanggil pemain lainnya, termasuk Tiga Sri Kandi yang sedang berjuang di AFC Challenge Cup 2024. Ketiga pemain itu ialah Junaida Santi, Chelsea Berliana Nurtomo, dan Azara Dewi Febiani, atau yang akrab disapa Gendis. Selain itu, dua pemain muda dari Jakarta Livin Mandiri juga dipanggil, yakni Poppy Aulia Nur Sultan dan Venisa Dewi Oktaviani. Nama terakhir yaitu Venisa merupakan pemain termuda di ajang Proliga dengan usia masih 14 tahun. Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing.